Dan kebetulan Elia sama Asya tuh ulang tahunnya di tanggal yang sama, di 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda. Tapi alhamdulillahnya karena aku gak dapet tempat yang aku mau di hari ini, jadinya aku dapetnya besok. Aku hari ini tuh ada kuliah, jadi tadi pagi ada ujian, jadi gak bisa ngerayain di 28, jadi 29. Tapi ini pulang udah beli kue sih buat simbolisnya Arsya. Tadi malam juga jam 12 udah dibangunin, kebetulan ada kue aku yang kasih oleh-oleh itu kan, terus di, apa, dipotong sama dia, terus dia tipulin. Lucu-lucuan aja sih. Terus hari ini yang paling tipulin sih siapa? Nanti kan enaknya jangan ada. Terus si Arsyanya hari ini mau ditiup lilinin lagi gitu. Nah, karena besok kan pestanya, temanya tuh Sumpah Pemuda tapi versi kartun. Jadi seru deh pokoknya kitanya. Yang datang nanti pakai merah putih, kitanya pakai baju army. Lebih baju army. Itulah alasannya kenapa gak dirayain pas di hari Sumpah Pemuda. Iya. Pas hari ulang tahunnya. Karena ternyata bundanya masih kuliah. Ujian. Ya kan? Ujian. Aduh, Bunda Ashanti ini cocok banget ya. Iya. Udah cantik ya, anaknya cakep-cakep. Betul. Terus kuliah juga rajin loh. Pendidikan nomor satu. Iya. Kayak Inci sampai sekarang masih kuliah. Iya, kuliah subuh. Dulu lah kuliah. Wih, gila. Kuliah. Ih, infected. Ih, berkah loh kenal udah gue. Eh bener. Jadi apa? Apa? Jadi apa? Prok. Kuliah kenapa tadi? Kenapa kuliah? Lo pernah kuliah dulu? Pernah, alhamdulillah. Gue 7.5 tahun lah. 7.5 tahun? Mm-mm. Hebat loh kuliah lo. Iya kan, lama kan? Lama banget. Keren. Iya, keren. Makin lama skripsi mulu ya, Nek. Dikit-dikit, Beb, gue mau survei dong gitu. Betul, ya kan? Betul, surveinya doang. Ngerjainnya emang enggak. Enggak, iya bener. Kalau gue dulu sempat kuliah sih. Di mana? Sempat masuk ke gerbang. Gua dulu temen gue hampir masuk ITB. Apa tuh? Institut Teknologi Bandung. Bandung. Nah, akhirnya gue diterimanya di Institut Teknologi Ilmu Laut. Oh gitu. Gue juga dulu sempat kuliah. Dia gak ngerti. Apa sih nih? Kan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Akhirnya gue diterimanya di Institut Teknologi Ilmu Laut. Pasti gue gak ngerti, sumpah. Yaudah ntar aja. Sumpah gue belum paham. Gagal fokus gue. Jangan ngerti. Kalau ngerti ntar lo keceplosan.